Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue, Rigo B. Oke, jadi di video kali ini gue membuat salah satu konten di channel gue. Ini adalah, sebentar ya. Ini adalah konten yang sangat berbeda yang gue buat di channel gue. Ini adalah playlist terbaru bisa dibilang ya. Karena tuh gue udah mulai bosen sama YouTube gue. Kalau misalnya YouTube gue itu ngebahas tentang brand lokal mulu. Apalagi kemarin gue baru aja kena masalah yang kata tentang reaction anak brand itu. Di situ gue dapet bermasalah, makanya itu video tersebut gue tarik gitu dari YouTube. Oke, jadi itu di video kali ini tuh gue pengen buat konten Mobile Legend. Ini tuh gue pengen buat konten Mobile Legend ini bareng sama teman-teman gue. Oke. Jadi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu, aman nyalain loncengnya agar gue makin semangat untuk membuat video dan agar gue makin berkembang lagi di YouTube ini, amin ya robbal alamin. Oh ya, buat kalian yang pengen add ID gue ataupun nickname gue, kalian bisa cek aja di deskripsi video ini, nanti gue sertakan ID Mobile Legend gue. Oke, sekarang kita langsung aja nih ya ke in gamenya. Jadi ini BTW ini teman gue ada dari tiga raksa ya, ini namanya Nopal. Oke. Di sini gue main berdua aja, tadinya tuh gue udah ada 4 orang, tapi pada off gitu. BTW ini gue rekordnya sekitar jam 11-an, jadi langsung aja kita mulai. BTW tuh gue baru aja gitu ya kan, turun season ya. Waktu itu kan gue epic, jadi sekarang GM gitu. Gue ngomong terbata-bata, anjir gak terbiasa konten game. Oke, di sini tuh biasanya gue ada, biasanya tuh gue milih-milih hero, kayaknya kayak tuh kayak Lancelot gitu kan. Coba gue... Tapi itu tuh ini kayak nggak memungkinkan juga gitu kalau misalnya gue pakai Lancelot tuh kan ada yang pakai Link. Jadi tuh biasanya gue kalau nggak Lancelot ya support gitu, ya kan? Kalau support itu gue biasanya itu lebih dominan ke Angela sih. Coba trial tuh kan. Ada aja gitu ya kan di klasik nyoba-nyoba trial gitu. Wah gila sih ini. Oke, jadi fixnya gue pake Lancelot gitu ya kan. Karena magenya itu ada dua gitu ya guys ya. Tapi ya mungkin gue emblemnya gak pake retribution. Apa gak ganti sih kali ya. Ya bodo amat, gue tetep retri aja ya. Nanti mah. Oke, jadi ini lawan kita ini ada Link, Aldous, Kagura, Kari, Angela. Di sini sih lawannya ya cukup lumayan agak menantang juga sih ya. Apalagi tuh Aldous. Aldous tuh kalau menurut gue tuh kalau misalnya udah di late game, ini bener-bener overpower banget ya guys ya. Mengenai tuh Aldous itu damage-nya itu nggak ngotak banget pokoknya. Oke, jadi sekarang kita udah ada di in-game-nya ya. Jadi pertama-pertama itu gue beli item jungle. Kalau untuk Lancelot itu awal-awal tuh harus dia tuh ke jungle gitu kan. Karena ini ngikutin cara-cara Just No Limit gitu. Anjir, cara Just No Limit gitu. Biasanya sih gue kalau itu ke tengah dulu baru ke atas gitu. Karena biar jadi cepat itu level keempat dulu. Iya, biar kebuka sih level 4 nih. Skill level 3 maksudnya anjir. Kenapa gue mau terbata-bata ya? Gak biasa konten game sih gue. Nah ini biasanya gue kesini dulu untuk ngambil Pokemon. Ya gue ngatain namanya pak, tapi yang jelas ini sebutan Pokemon itu. Setelah ngambil Pokemon itu, jadi ya biar cepet jadi, kalian tuh pakai retribution gitu ya kan. Biasanya tuh Link suka ngambil-ngambilin buff musuh gitu kalau awal-awal tuh, karena enak banget gitu ya guys. Tuh kan Linknya malah pas blood, aduh sama Angela lagi. Tolong nggak ada obat. Oke, kita coba bunuh coba Angelanya dia. Dapat dong, aduh, nah gini dong, ya, oh, nah gini dong, dapat dong. Oke, kaburannya ini di atas solo, oh enggak, pakai Harry, sini sini, gila ini lagi. Oke, jadi kita bakal coba clear lane dulu aja ya, kayak biasa, karena kalau misalnya main lane slot itu tuh kayak butuh gold di awal-awal banget gitu guys, biar cepet jadi kebuka level 4-nya gitu. Nah, oke, kalau udah level 4 tuh rasanya udah aman banget guys kayaknya. Bisa buat skill kabur, bisa buat ngapa-ngapain, pokoknya enak banget. Oke, jadi seperti biasa gue clear lane tengah lagi ya. Jadi ya biar cepet jadi ya gitu. Aduh, tuh kan, balik lagi. Eh itu, mundur dong, siapa namanya Link? Aduh, kena gangbang, tolong. Ya ampun, malam-malam gini timnya hancur banget dah. BTW di belakang gua kalau misalnya kalian lihat tuh itu adek gua ya. Dia sibuk dia. Aduh nggak kena, parah. Anjir, gila gitu doangnya nggak kena, parah. Oke, kita coba
ngambil Pokemon dulu aja. Kita main aman aja ya guys ya, kalau misalnya awal-awal tuh nggak mau begitu nyerang dulu. Karena tuh damage Lancelot itu kalau misalnya awal-awal itu kayak belum begitu sakit ya guys ya. Kalau udah late game baru ini hero gak ngotak damage. Oke, kita ambil lagi buffnya, jadi ya seperti biasa aja gitu ya kan. Btw tuh, gue tuh kalau misalnya main Lancelot itu, gue pernah sampai di top lokal nomor 3 kalau nggak salah. Karena match gue pakai Lancelot itu sekitar 600-an ya guys ya. Win rate gue sekitar 60, tapi gue sering AFK main game ini gara-gara gue pakai kartu tri. Ngelag parah, gila. Buff dicuri, anjir. Ya Allah, masa buff dicuri? Ih, Angela sakit loh sekarang. Ya, ini nih, nggak ngotak nih. Ya, tolong. Oke, jadi mati gitu ya guys ya. Ih, gila emang. Bener-bener gak ada obat itu damage Angela tuh. Tapi gold gue tuh anjir, gold gue paling bawah ternyata. Goblok, miskin. Oke, jadi aduh, ini maafin banget ya guys ya kalau misal gue noob. Tapi biasanya gue kalau gak sambil record, gue jago biasanya. Kenapa jadi noob ya? Damage-nya tuh. Tuh kan, gimana mau ambil buff gitu. Kalau lawannya tuh ginian gitu ya kan. Man, gila gue assist lagi. Berasa main support anjir. Ayo dong Link, tolong saya. Ya Allah, damage-nya nggak kotak kan. Jadi ya maafin banget nih kalau misal gue cupu gitu ya kan. Jadi ya mau gimana lagi, namanya juga ini sambil record. Biasanya tuh gue nggak record itu jago banget ya guys ya. Skill gue kalau misalnya lagi record itu turun 90% anjir. Kenapa turun banget ya ini ya? Padahal ping stabil, ini cari alasan apa lagi? Ya ampun, udah mati dua. Oke, jadi kita bakal ke bawah dulu nih ya. Aduh, ini bawa dipus anjir, gila. Aduh, ada Link sih, Link ini gak ngotak asli. Sumpah, ini yang gak ngotak. Tuh kan, bener kan kata gue, damage-nya bener-bener gak ngotak. Oke, kita coba sampah. Ya ampun, gak mati. Anjir, mending main support aja gue, gila. Asis 4 gini. Mati dong. Mati. Ah shit. Tolong, saya gak mau jadi. Oke, jadi maafin banget ya kalau misalnya gue itu udah mati 3 di menit ke 8. Karena ya bener-bener cupu anjir gue tuh. Astagfirullah, pantesan gue di rank GM Epic. Udah gitu-gitu aja, gak pernah legend gitu. Ternyata gini alasannya. Oke, gue gak bisa ngeles lagi pokoknya. Bakal gue record sampai selesai ya pokoknya. Walaupun kelihatan noob, tapi ya bodo amat gitu. Ya Allah. Gaskan, Kagura. Kagura, aduh nge-lag. Parah. Wah, gue bisa kill dia tuh kalau gak nge-lag. Ih, tolong. Aduh, saya tidak bisa. Aduh, ya Allah. Ah. Aduh, parah banget. Oke. Kill Kagura. Kagura! Ah, gitu dong. Kasih saya kill dari tadi. Aduh. Pastinya jago lah kalau gue udah nge-kill tuh. Pasti goldnya naik drastis. Kita langsung aja push tower. Gue ramat, langsung push aja. Gue mau main GC. Gece. Perasaan ngincer Wanwan ya tadi. Kenapa jadi gue yang ngincer? Ini bawah, damage-nya nggak ngotak. Link, ada Link. Link apa? Boleh juga nih Link nih. Ados lagi. Bukan jodoh gua, bro. Bukan, oke, assist lagi. Bodo amat, gak peduli gua. Yang penting menang aja game ini pokoknya. Bro, tolong bro, kill bro. Aduh, bro. Beli dia dulu ya. Aduh, ini carry-nya udah level 15 anjir, udah jadi berarti dong dia. Oke, sini. Pasti kamu akan aman. Oke. Aman, santai aman. Aman. Wah, parah sih ini kalau orang ketemu tim kayak gua. Bener-bener sampah banget dong. Tolong ini, sakit banget. Men, kill berapa gua? Kill 2 kan? Dibilang tuh gue kalau dikasih kill bakal jago. Tolong. Double kill auto dong. Gak bisa kalau misalnya 2 kill doang. Kurang.
Wan-wannya langsung bilang hem. Kenisa Sabian. Oke, ini pasti bakal menang. Udah tahu nih, udah pasti menang. Udah, pokoknya udah tahu. Eh, ada Link. Tolong. Link, kamu akan mati. Tidak mati dia ternyata. Oke, kita kasih pur dulu aja. Itu tadi pur doang sih, pur doang. Padahal lama. Gak ada yang akan buat bunuh. Oke, gue bakal clear dulu aja kali ya. Biar semuanya itu aman gitu. Ini, aduh, Wanu. Eh, tuh, diincer, tolong. Nah, gitu dong. Masa antek-antek tiga raksa gue ngincer ini parah banget. Sini. Sini dong. Aduh, getar. Udah pada level 15 cepat amat ya? Apa gue yang kelamaan? Sakit banget nih mereka. Nah, gitu dong level 15 nih. Auto OP. Wah, ada lemon. Ya, percuma juga sih ulti. Bodo amat. Yang penting asis gitu. Semoga aja gitu ya kan, gue MVP gitu ya kan, karena asis gue ada 10, jadi gue pede gitu untuk jadi MVP gitu ya kan. Oke, bakal kita hancurin dulu. Jadi tuh kalau misalnya tower depan hancur itu, jadi enak gitu, fokusnya pada ke tengah gitu. Jadi kayak, ya gitulah pokoknya, gak usah bahas tentang marcitan juga maksudnya. Tuh kan, begayan maju sih Wuling. Terlalu sangi, awok kok. Apa anjir, aduh, tolong saya ditusuk dari belakang, kayak teman. Oke, jadi kembali lagi sama si Master ya, yang pro gitu. Sekarang kita udah hidup, sekarang kita mau balaskan dendam ke Aldous gitu. Langsung aja kita balas dendam kita yang barusan aja dibunuh sama Link. Kenapa ke Aldous sih? Oke, ini Angelanya dari tadi, sumpah. Dia ngapain sih? Ngapain? Mati. Begayaan sih lu, begayaan hidup. Sini. Oke, udah retribution. Weh, Lord lah gila lu, orang Lord, orang nih. Ini. Benci banget ya sama gua. Iya, gua benci sama Link. Tolong, saya pengen Lord. Ayo dong, cepet. Ini pasti ada bilang nih, bocah nih pasti. Tuh kan, ayo lo, diincer nih pasti gua. Udah pasti, oh man, sini. Pulos dong dimana-mana tuh. Ih, ya ampun, karinya OP banget. Operator warnet. Maniac dong. Aduh, tapi gak apa-apa, yang penting menang gitu. Aduh, kebiasaan nih Link nih, ngebunuh gue mulu dari belakang. Kayak temen. Gue sih yakin ya guys ya, kalau ini tuh bakal menang karena Lord udah datang gitu. Jadi ya, kemenangan ada di ya kita bro. Gila, auto win lah. Siapa dulu yang jago? Lancelot gitu ya kan? Everybody know siapa rajanya. Lihat nih. Pasti gue MVP, udah ketebak pasti MVP, nggak mungkin kalau gue nggak MVP tuh. Kalian bisa lihat nih, MVP gue. Oh kan, emas gitu. Diremehin di awal, di akhir, kalian tahu siapa yang jago gitu. Pasti yang MVP tuh si... Canggihnya MVP anjir, gue kira si Wan-Wan. Tapi ya nggak apa-apa, kita semua adalah tim gitu ya kan, jadi ya... Itu aja ya, karena tuh gue udah jago banget gitu ya kan. So, buat kalian yang suka sama video ini, mungkin kalian bisa aja add ID gue. Nih, kalau misalnya kurang jelas di deskripsi, kalian bisa cek aja di sini. Ya, pokoknya ntar bakal muncul di sini. Jadi ya, mungkin itu aja sih ya guys ya, yang bisa gue record untuk hari ini. So, misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa like. Kalau misalnya suka, kalian bisa dislike aja video ini. So, yang paling penting adalah kalian share teman-teman. Yang paling penting adalah kalian subscribe channel ini agar channel ini bisa makin berkembang, bisa makin maju, dan bisa makin sukses ke depannya. Itu aja untuk hari ini. Gue Rik Bebe, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, and peace. Dadah!